Oke, brother. Hari ini kita akan unboxing. Ini, brother, ya. Ini alat untuk benerin mesin motor, ya. Yang rembes, ya. Atau bocor, ya. Ada bagian cylinder head, ya. Bagian blok. Bagian kepala blok, ya. Nah, ini dia, brother, ya. Suzuki Smash ya brother ya, ini untuk Suzuki Smash ya. Nah, ini motornya brother ya. Ini malam-malam brother ya. Ini malam, ini jam 12 malam nih brother. Ini kita pulang dagang brother ya. Paketnya dateng nih tadi sore nih. Kemarin kita udah ganti ya sealnya untuk yang seal tutup klep atas bawah. Nah, untuk yang kanan kiri belum kita ganti ya, soalnya belum ada. Nah, ini baru datang. Nah, ini Suzuki ya, genuine part ya. Nah, asli apa enggak nih? Soalnya ini harganya murah banget ya. Nih. Satu set ini. Tapi ini bukan yang full set ya. Ini satu set untuk yang bagian depan ya. Untuk bagian kepala blok ini ya. Kalau full set itu sama mesin-mesinnya juga, itu baru yang full set ya. Nah, ini harganya hanya 15.000 ya brother ya, murah banget ya. Nggak tahu ya ori apa enggak, cuman di sini kan Suzuki genuine par ya. Nih PT Suzuki Indo Mobil. Beneran apa kagak nih? Kita bongkar aja dulu brother ya. Tapi bahannya tuh kayak amburadul gini ya. Kayak bukan original gitu ya. Ini kemungkinan sih KW-KW nih. Ini untuk packing ya, packing atau perpak ya. Ini untuk tensioner kayaknya nih, tensioner. Ini untuk bagian mana nih ya? Ini kayaknya untuk manifold ya, manifold karburator ini ya. Ini mana tahu nih, ini nih. Nah, ini yang untuk blok ya, untuk blok. Ini untuk kepala blok ya. Tahu yang ini, tahu yang ini nih. Terus ini dapat kayak gini juga nih. Ini nggak tahu nih yang mana nih. Sebelah mana nih? Ini juga nih. Sebelah mana tahu nih? Ini ada dua nih. Ini ada lagi nih. Banyak banget ya seal yang kayak gini ya. Kalau ini untuk seal klep ya. Seal klep nih. Ini di dalam nih. Aduh. Seal klep. Ini dapet ini juga nih ya. Kayaknya ini untuk knalpot ya. Untuk ya. Leher knalpot ini. Nih dapet juga ini ya. Nah. Sebetulnya ini aku cuma butuh dua ini doang brother ya. Ini untuk yang sebelah kanan ya. Ini untuk yang sebelah kiri ya. Ini untuk tutup ini nih, rantai keteng ya, noken as ini. Ini sealnya ini ya. Jadi kalau motor rembes bocor ya, yang diganti ini satu. Sebelah kiri, sebelah kanan ini. Sebelah kanan. Terus ini, atas bawah ini. Ini tutup klep. Ini udah kita ganti kemarin yang dua ini. Jadi tinggal ini doang nih. Sama ini ya, kalau perlu ya. Memang kalau yang ini, ganti yang ini agak susah ya. Soalnya harus
Bongkar ya, harus dibongkar. Soalnya ini ada di dalam. Kalau ganti yang 1, 2, 3, 4 ini gampang ya. Soalnya di luar-luar ya, cuman buka tutup-tutupnya doang. Tuh ya. Nah ini juga kayaknya diameter karetnya tuh tipis ya. Kurang kurang besar gitu maksudnya. Jadi kemungkinan ini KW-KW ini. Bukan original. Oh, tapi kalau yang ini agak tebel ini. Kalau yang ini pas nih. Kalau yang ini mirip original nih yang ini. Soalnya kemarin yang aku beli itu, aku masang itu, dia kecil, segini, diameternya segini. Ini lebih besar nih. Tuh, beda dia. Ya kan? Lebih besar yang ini. Harusnya yang segini nih, yang bener. Oke, brother ya. Nanti tinggal kita pasang yang ini sama yang ini nih. Nah, untuk yang ini nanti komen brother ya, yang tahu komen brother. Yang tahu komen ya untuk yang ntar. Ya. Kalau yang ini udah tahu. Ini udah tahu, ini udah tahu ya. Nih. Ini yang dua udah tahu ya. Ini udah. Yang ini doang nih. 1 2 3 4 5 nih. Ini untuk di bagian sebelah mana nih masangnya nih? Ini sama ini sama nih. Gitu ya. Ini ada dua sama. Ini komen brother ya yang tahu masangnya di sebelah mana nih. Soalnya ini motor aku kalau yang bocor bagian kepala itu. Sealnya cuma ini doang. Empat ini sama ini. Kalau yang ini nggak dipasang juga nggak bocor sih. Yang penting yang empat ini nih.